Halo, 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 sahabat channel kenalan kita. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber ganteng yang bernama Axe Greenhouse. Tapi sebelum kita mereview tentang channel YouTube ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya. Terutama bagi pemilik akun yang sedang saya review ini, saya mengundang Anda untuk meringankan jari Anda agar menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Axe Greenhouse telah mengupload video sebanyak 114 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 4.000 subscriber. Dan video view-nya telah ditonton sebanyak 1.775.929. Dan untuk countrynya, tentu saja channel ini mencantumkan ID atau Indonesia. Dan untuk tipe channelnya dikosongkan. Dan pertama kalinya dibangun channel ini yaitu pada tanggal 19 November 2016. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 6 tahun lamanya. Karena saat mereview ini kita berada di tahun 2022. Dan next, langsung saja kita lihat untuk nilai total grade-nya. Ternyata channel ini mendapatkan nilai TBD. TBD maksudnya apa ya? Mohon beri penjelasan di kolom komentar. Maklumlah saya seorang YouTuber pemula. Dan untuk ranking Social Blade-nya mencantumkan TBD juga. Dan untuk ranking subscriber-nya dikosongkan. Dan next, mari kita lihat untuk nilai ranking-ranking selanjutnya agar kita semua tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya dikosongkan juga. Begitu juga untuk ranking country-nya dikosongkan juga. Dan untuk ranking tipe channel-nya dikosongkan juga. Kok suka banget ya, doyan amat sih ngosong-ngosongkan. Tapi tidak apa-apalah, yang penting gaji yang Anda dapatkan tidak kosong, amin. Dan selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan atau penurunan dalam jumlah persennya atau dikosongkannya juga? Saya kurang paham, soalnya channel ini suka banget ngosong-ngosongkan. Dan ternyata tidak dikosongkan. Subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 3.077 subscriber dan belum mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya. Dan next, langsung saja kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 1.632.000. Dan lagi-lagi channel ini belum mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya. Dan next, langsung saja kita lihat untuk estimasi pendapatan. Gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Begitu juga dengan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu sebanyak $408 dan langsung naik drastis menjadi $6.500. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $4.900 dan langsung naik drastis menjadi $78.300. Dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh oleh channel YouTube ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terutama buat pemilik akun yang sedang saya review ini.
Saya mohon agar Anda meringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Halo teman-teman sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama untuk menghitung total gaji bulanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Begitu juga untuk total gaji tahunan yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTuber ganteng yang bernama Ax Greenhouse. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya. Terutama buat pemilik akun, saya mengundang Anda secara khusus untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan untuk total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $408. Jika dikalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak 5.916.000 ya pemirsa. Ini untuk total gaji bulanannya yang paling terendah. Dan next, langsung saja kita kalikan lagi untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Berapa banyakkah yang diperoleh channel ini? Ternyata channel ini memperoleh untuk total gaji bulanannya yang tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $6.500. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak Rp94.250.000. Dan next, langsung saja kita kalikan untuk total gaji tahunannya yang terendah. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $4.900. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp71.050.000 ya pemirsa. Cukup memuaskan untuk total gaji tahunannya yang terendah. Bagaimana dengan untuk total gaji tahunannya yang tertinggi? Langsung saja kita kalikan bersama-sama. Ternyata channel ini memperoleh sebanyak $78.300. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini memperoleh penghasilan yaitu sebanyak 1.135.350.000 rupiah. Hayo, gaji siapa coba setiap tahunnya mendapatkan sebanyak ini mencapai 1.135.350.000 rupiah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terima kasih.